Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kameramen. Dan selamat sore juga buat para penonton setia HN Motorsport. Di mana kalian berada selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan sehat walafiat. Amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi menjalankannya. Semoga diterima amal ibadah kita yang menjalankan di saat bulan Ramadan ini. Oke, langsung aja. Kesempatan kali ini saya sedikit mereview new stock yang ada di Berkah Motor 99. Di antaranya ada Yamaha Aerox 155 dan Yamaha Xeon GT, Mio G, dan beberapa unit yang lainnya. Oke, berapa harganya? Gimana kondisinya? Tonton terus ya, no skip-skip, let's go! Oke bosku, kita mulai motor yang pertama. Tetapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe ya channel YouTube HN Motorsport, subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Siapa tahu ada motor yang kalian cari dan kalian ingin pinang, oke? Dan buat kalian pembelian dari luar kota ataupun buat luar pulau, hubungi nomor admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ready Yamaha Aerox 155 tahun 2019 pajak off 2020. Platnya berdomisili di Jakarta Selatan. Kondisi sesuai dari video, dari tampak depan sampai belakang utuh cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang. Dan untuk warnanya ini, warnanya merah, cakep ya, merah ganteng. Dan untuk tipe yang satu ini, Aerox 155, tipenya ABS keyless, sudah menggunakan remote ya. Dan bunyi oke. Dan langsung aja kita dengerin suara kelistrikan, dengerin suara mesin dan kelistrikannya, oke. Untuk mesin halus, standar pemakaian masih cakep ya. Dan untuk kelistrikannya, sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup, lampu jarak jauh juga hidup, klakson masih berfungsi dengan baik. Dan untuk yang satu ini, Aerox 155 tahun 2019 tipe ABS keyless, kita buka harga di 16.500, masih bisa nego. Kalian sudah bisa membawa pulang Aerox 155 tahun 2019. Oke, kita lanjut motor yang kedua. Let's go. Oke, kita lanjut motor yang kedua. Di sini kita masih dengan sama di edisi Yamaha. Di sini kita ready ada Xeon GT 125 tahun 2014 pajak off 2019, platnya berdomisili di Jakarta Utara. Kondisi sesuai dari video, full decal dari tampak depan sampai belakang utuh cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang ya. Dan untuk yang satu ini, kita langsung dengerin aja suara mesin dan kelistrikannya, oke. Knalpotnya dibobok cuy, jadi suaranya makin gar ya. Cocok buat kalian nongkrong di pinggir jalan pokoknya. Dan kita langsung cek listrikannya. Sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup, lampu jarak jauh juga masih berfungsi dengan baik. Langsung aja ke harganya, Xeon GT 125 tahun 2014 pajak off 2019, kita buka harga di 5.500, masih bisa nego. Oke, kita lanjut motor yang ketiga. Oke, kita lanjut motor yang ketiga. Di sini kita masih ready dengan Yamaha Mio G tahun 2014 pajaknya off 2020. Platnya berdomisili di Jakarta Timur. Kondisi sesuai dari video, dari tampak depan sampai belakang utuh cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang. Dan untuk warna yang satu ini, warnanya sangat cakep. Cocok buat kalian yang nongkrong di pinggir jalan ataupun buat kalian yang jemput ceweknya ya. Oke, langsung aja kita cek listrikan dan cek suara mesinnya seperti apa, oke. Mesin masih halus, standar pemakaian masih great suaranya. Untuk kelistrikannya kita cek, sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup, lampu jarak jauh juga masih berfungsi dengan baik, klakson juga masih hidup.
Dan langsung aja kita ke harganya Mio J tahun 2014, pajaknya off 2020. Kita buka harga di 5.500, masih bisa nego. Oke, kita lanjut motor yang keempat. Oke bosku, kita lanjut motor yang keempat ya. Di sini kita ganti di edisi ke Honda, ada Honda Vario 110 tahun 2011. Pajaknya hidup, platnya berdomisili di Tangerang Kota. Kondisi masih sama dengan di video yang ke apa motor yang kedua ya, full decal ya. Untuk dari tampak depan sampai belakang itu cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang. Dan untuk part yang udah diganti nggak ada ya, cuma hand grip ya doang sih udah ganti variasi. Dan oke, langsung aja kita cek kelistrikan sama mesinnya ya. Suaranya halus, standar pemakaian. Dan untuk kelistrikan, sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup, lampu jarak jauh juga masih hidup, klakson masih berfungsi dengan baik. Langsung aja untuk harganya, Honda Vario 110 tahun 2011, pajak hidup ya. Kita buka harga di 6.800, masih bisa nego. Oke, kita lanjut motor yang kelima. Oke, kita lanjut motor yang kelima. Di sini kita ready Xeoner C 125 tahun 2014, pajaknya off 2023, platnya berdomisili di Tangerang Selatan. Kondisi sesuai dari video, dari tampak depan sampai belakang utuh cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang. Dan untuk kondisi bodi-bodinya juga masih full orisinil. Untuk ban depannya juga masih lumayan tebal dan ban belakang juga masih layak pakai. Dan untuk kelistrikan sama suara mesin, mari kita cek. Sekali starter langsung hidup ya, top chair. Mesin juga halus, standar pemakaian. Untuk kelistrikannya, sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup. Untuk lampu jarak jauh juga masih hidup, dan klakson juga berfungsi dengan baik. Untuk harganya, Xeoner C 125 ya, tahun 2014, pajaknya off 2023. Kita buka harga di 6.900, masih bisa nego. Oke, kita lanjut motor berikutnya. Oke, kita langsung aja ke motor yang keenam. Di sini kita ready Honda Beat 110 FI tahun 2009 tahun 2021. Pajaknya off 2022, platnya berdomisili di Jakarta Utara. Kondisi sesuai dari video, dari tampak depan sampai belakang utuh cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang. Dan untuk kondisi full orisinil, untuk ban depan belakangnya masih lumayan tebal, masih 80%an. Dan kita cek aja, dan kita langsung aja cek kelistrikannya ya, dan suara mesinnya. Kalau ini disela ya, karena akinya takut nanti gampang. Kalau misalkan cocok yang ini, nanti kita langsung ganti akinya. Untuk mesin masih halus, standar pemakaian. Untuk KM-nya juga masih berjalan di 39.000 ongoing. Dan kelistrikannya, sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup, lampu dim jarak jauh juga masih berfungsi, klakson masih berfungsi dengan baik. Dan untuk harganya, Beat New tahun 2021, pajak off 2022, kita buka harga di 11.500, masih bisa nego. Oke, kita lanjut motor berikutnya. Dan masih ready juga di sini, kita lanjut motor yang ke-7 ya. Di sini kita ready Honda Beat tahun 2020, Beat New tahun 2020 ya. Pajaknya off 2021, platnya berdomisili di F Bogor. Kondisi sesuai dari video, dari tampak depan sampai belakang utuh cakep rapi, tidak ada bekas crash ataupun repaint ulang. Dan untuk yang satu ini paling spionnya nggak ada, nanti gampang kalau misalkan cocoknya ini langsung kita ganti. Dan akinya tekor ya, nanti gampang kalau sebenarnya cocok yang ini juga, akhirnya nanti langsung kita ganti juga ya. Langsung aja kita cek kelistrikannya sama suara mesinnya. Suara mesin masih halus, standar pemakaian. Untuk KM-nya juga berjalan di 37.000 ongoing. Dan kelistrikannya, sen kirinya hidup, sen kanannya juga hidup, lampu dim jarak jauh juga masih berfungsi dengan baik.
klakson masih berfungsi dengan baik. Dan langsung aja untuk harganya, Beat New tahun 2020 pajak off 2021 platnya berdomisili di DF Bogor, kita buka harga di 12.800, masih bisa nego. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya review kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita Hain Motorsport, karena penghasilan dari channel ini kita bagikan ke yang membutuhkan. Dan buat kalian pembelian dari luar kota ataupun luar pulau, jangan lupa hubungi nomor admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Saya ucapkan lagi sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.